Mari kita membuat seni melipat dari kain handuk. Kali ini kita akan membuat boneka merak. Bahan-bahan yang kita butuhkan, satu handuk persegi panjang ukuran kecil, dua handuk persegi panjang ukuran besar, pertama kita bentuk badan merak dengan cara gulung kedua sisi handuk. Tarik kedua sisinya. Tarik lagi kedua sisi yang lainnya. Kemudian bentuk kepalanya, kita ambil handuk kecil, gulung kedua sisinya. Rapikan dengan jarum. Selipkan di bawah badan. Rapikan lagi dengan jarum. Agar kepala bisa berdiri. Bentuk kepalanya, rapikan lagi dengan jarum. Terakhir bentuk ekor merak. Kita lipat dan handuk. Kita lipat kecil-kecil seperti ini. Lagi menjadi dua, masukkan ke bagian belakang. Rapikan lagi dengan menggunakan
Rapikan ekornya.